Hamil sudah menikah, namun sang suami tak bertanggung jawab. Kali ini Nadia pamerkan perut buncitnya membuat netizen bersimpati. Karena dirinya hamil tanpa ditemani sang suami yang menghilang, bahkan tak bertanggung jawab kepada dirinya, Nadia bekerja sendiri saat dirinya tengah hamil. Nadia yang tengah hamil anak Rizky The Academy, sang suami yang tak pernah bertanggung jawab kepada dirinya bahkan tak menemaninya, tinggal di kontrakan sendirian, mendapat simpati banyak orang di sosial media. Para penggemar Nadia pun mendoakan Nadia agar kuat menjalani hidup, bahkan banyak yang menyebutkan mereka tak akan bisa sekuat Nadia. Rizky sendiri terlihat menyibukkan diri di sosial media, masalah pekerjaannya. Nampak keberadaan Rizky dipertanyakan karena nampak tak pernah menemani Nadia, bahkan tak pernah mengantar Nadia ke dokter saat Nadia tengah hamil anaknya. Oke guys. Kita mau kemana? Kita mau kondangan. Kondangan saya. Nantar hidup nih. Bekerja sendirian untuk menafkahi dirinya dan kandungannya, kali ini Nadia yang tinggal di kontrakan sendirian, bahkan kontrakannya tak mewah, pamerkan perut buncitnya di sosial media. Istri Rizky ini tak menolak dipanggil ibu hamil. Seakan tak mau membalas pertanyaan media tentang sang suami Rizky ada akademi, Nadia pernah membuat status di sosial medianya kalau dirinya bisa kuat dengan sang anak. Bahkan Rizky yang pernah tak mengakui kandungan dalam Nadia adalah anaknya, tak mau banyak berkomentar, hanya menyebutkan dirinya dengan Nadia baik-baik saja padahal tidak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa nonton dan dengerin RRI Pro 1 Jakarta. Like, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang mendukung dan simpati kepada Nadia. Para penggemar Nadia pun mendoakan Nadia agar selalu sehat. Sementara Rizky The Academy nampaknya kini banyak yang tak suka karena tak bertanggung jawab atas Nadia dan anaknya. Pernah mengaku berhijrah dan menikah berkenalan ta'aruf, kali ini nampaknya Rizky tak mengakui kehamilan Nadia, bahkan Rizky tak bertanggung jawab atas Nadia, Nadia sendirian tanpa Rizky. Mendapat serangan dari netizen di sosial media, nampaknya bukan kali ini untuk Rizky, dan Rizky mulai tak peduli dengan apapun yang disebutkan oleh netizen. Sabar-sabar ya. Ini sabar-sabar nih, disini. Ya, terutama ini nih, sabar-sabar ya, belajar, jangan ngadepin netizen. Netizen zaman sekarang soalnya soto ya. Iya. Lebih tahu dari orang yang punya badan. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.